Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar yang sedang menonton perkongsian daripada saya hari ini? MC Nas, MC Sensei yang akan berkongsi dengan anda tips dan trik bagaimana ingin menjadi pengacara majlis yang berkaliber, berkarisma dan juga boleh buat duit. 3B, berkaliber, berkarisma dan juga boleh buat duit. Ya? Dan hari ini kita akan kongsikan dengan anda tips and trick itu. Jadi tonton sampai habis. Yang pertama, saya ingin kongsikan dengan anda. Sebagai pengacara majlis, anda perlu kenal potensi diri anda kerana kita nak tahu market yang manakah yang kita akan tap. Kalau anda berminat dalam pengacaraan majlis berunsur perkahwinan, jadi anda kena tahu adakah anda benar-benar berbakat ke arah itu. Sekiranya anda ingin menjadi pengacara majlis berbentuk formal untuk masuk pasaran corporate dan juga government, anda perlu tahu apakah potensi anda benar-benar ke arah itu. Dan juga sekiranya anda ingin menjadi pengacara komersial seperti selebriti dan juga para artis yang keluar TV, anda perlu tahu juga adakah anda benar-benar berpotensi ke arah itu. Jadi, teruskan menonton perkongsian saya. Saya akan dedahkan, saya akan bongkarkan untuk bantu anda menjadi pengacara majlis yang menjadi kegilaan ramai untuk mendapatkan khidmat anda. Jadi terus menonton, kita akan ke video yang berikutnya. Nantikan.